Me dice, tengo 40 money. Dia kata suatu rantau yang dia penuh oleh itu Y sama X cube. Pak si X dan X sama yang 4. Okay, so dia suruh cari berapakah isi padu yang bila dia terjana pada paksi X. Okay, mari kita tengok dulu rantau ni. So tengok, kalau kita lukis lebih kurang macam ni dulu, and then X sama dengan 4 sampai ke X sama dengan 4, and then dia dibendung oleh paksi X dan satu curve. Curve tu kita tak pasti macam mana, jadi kita just lukis lah lengkuk macam biasa macam tu. Jadi macam tu ini anggaplah Y sama X cube. Kita tak pasti lengkung dia smiling ke ke itu ke, tak apa gambarkan dulu. Ok, so apa yang perlu adalah kita kena faham dulu. Ok, dia dalam sananya dia minta kita buat silinder. Silinder tu maksudnya tinggi dia 0.5 tu tinggi tinggi tu maksudnya kalau silinder tu so setiap silinder tu kita kena buat tinggi dia adalah 0.5. Buat silinder kedua pula macam tu. Silinder kedua gitu juga 0.5. Itu kalau dia generate pada paksi Y. Okey, so sekarang ni curve ni akan berputar kepada ke sini paksi. Jadi dia punya silinder dia akan jadi macam tu. Dia akan curve. Kita apa, kita akan cari dia punya apa isi padu setiap silinder ni. Okey, jom kita dalamkan lagi apa maksud macam mana kita nak dapatkan itu. So, oh, ada satu maklumat yang cikgu tercicir, iaitu daripada 2 X 2. Okey. Ni daripada 2. Daripada 2, add 2 sampai 4. Jadi suruh dia cari ini. Okey. So sekarang ni kalau tengok dekat paksi X, katakanlah kita start dengan 2 sini. Setiap tebal, sebenarnya tinggi tu adalah tebal. Ni tebal, bukannya tinggi tu ke atas bukan ke atas. Dia tebal tu adalah dia ke sini. Iaitu tebal dia adalah 0.5, bermaksud ini akan jadi 2.5 and then jadi 3, kemudian 3.5 dan 4. Nah, itu maksudnya ketebalan apa yang kita nak cari silinder tu tebal. Katakanlah curve tu dia lalu dia lalu dekat sini. Jadi kita kena ambil point tengah ni sebagai sebagai jejari silinder ni, sebab kita ambil tengah-tengah macam tu. Jadi kita ambil tengah-tengah. Jadi 2 tambah dengan 2.5 bahagi 2 macam midpoint lah. Ni macam titik titik tengah. Kalau kita buat statistik pun sama, kita cari titik tengah. Jadi kita akan dapat sini adalah X yang itu kita akan dapat 2.25. Itu nilai X yang kita dapat. So kita nak cari berapa dia punya jejari jejari silinder ni, jejari silinder dekat Y. Jadi untuk dapatkan nilai Y, kita masukkan sama sini tadi. Itu untuk dapatkan Y, Y sama dengan X cube. Jadi kita cubekan 2.5. Jadi kita check lah sama ada berapa yang kita boleh ni, itu 2.5, 2.25. kita cubekan dia kuasa 3, maka kita akan dapatlah 11.391. nah, itu dia punya tinggi yang kita dapat dekat ni untuk. Jadi dia punya tinggi ni yang Y
ini adalah sebenarnya dia ni adalah apa, jejari kepada curve yang kita nak cari tu, jejari. Okey, so kalau kita boleh bayangkan dia ni jejari, jejari kepada silinder, dia akan jadi silinder macam tu. So silinder ni jejari dia adalah 11.391. itu silinder pertama kita. Jadi silinder pertama kita, kita kira lah calculate, kita kira lah apa, gunakan formula silinder. Isi padu silinder adalah pi kali j kuasa 2 kali dengan tinggi h. Tinggi, tinggi dia tebal lah, tebal, tebal tadi eh. So kita akan dapat kira calculator lah eh, 391 kuasakan 2, and then kita kalikan dengan tebal itu tadi adalah 0.5, and then pi, pi tu tak apalah, kita tak payah ubah sebab jawapan kita nak dalam pi. Nah, kita dah dapat dah isi padu silinder pertama. Okey, silinder yang kedua pula, dia masih dekat 0.5 hingga 3. Ha, kita ada satu lagi silinder lain. Silinder itu 2.5 campur dengan 3 bahagi dengan 2 ya, dapat midpoint. So dapat 2 x dia adalah 2.75. So untuk dapatkan y, sekali lagi kita tekan calculator, iaitu untuk dapat nilai y adalah kita cubekan 2.75. So so kita akan dapat 20.797. 20.797. So bolehlah kita kira dia punya isi padu silinder yang kedua tadi, iaitu pi j, j dia adalah 20.927 kuasa 2 kalikan dengan h tebal tadi, dan pi tu kita biar, kita dapat ni eh, tekan calculator ni kita dapat value itu untuk silinder yang kedua. Kita ada berapa silinder eh sini eh, ada satu silinder, dua silinder, ada tiga silinder kat sini nanti, itu dekat sini lagi tiga, and then silinder yang keempat. Ha, sama juga kita cari midpoint, cari midpoint ni dapatkan ni, iaitu tiga yang yang ketiga adalah silinder yang ketiga adalah 3.25, and then kita cubekan untuk dapatkan nilai y eh, dapat sini, dan kita kirakan dia punya isi padu silinder yang ketiga, dan last sekali kita dapatlah silinder yang keempat. So untuk dapatkan anggaran volume bila dia generate kan pada paksi x, kita campurkan keempat-empat silinder tadi, kita campur. Jadi kita dapatlah isi padu apa, rantau yang di generatekannya yang pada daripada 2 hingga 4 yang dibendung oleh paksi x dan lengkuk y sama dengan x cube eh. Boleh tu eh, cuba pelan-pelan ya, kira buat calculation betul-betul, and then kita akan dapat jawapan dia. So kalau tak faham eh, boleh komen eh, tapi secara rasa boleh eh, pelan-pelan repeatkan video ni eh, student MM kan cakap-cakap semua boleh. So kita tengok soalan berikut.